السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن يدلل فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hadirin wal hadirat, para bapa, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan kesempatan ini Dengan sebaik-baiknya, karena juga kita tidak tahu apakah setelah kesempatan ini Allah masih memberikan kesempatan selanjutnya. Setiap orang yang memiliki kecerdasan di dalam melihat dirinya dan masa depannya, yaitu di akhirat, maka dia memiliki satu prinsip setiap kali Allah memberikan kesempatan kepadanya boleh jadi itu kesempatan terakhir untuknya maka dia akan gunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan tersebut seandainya memang itu adalah yang terakhir baginya maka tentunya nanti dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah Termasuk dari bisikan setan, apabila sekarang kita diberi kesempatan oleh Allah, Allah memberikan kesempatan selanjutnya. Belum tentu bisa, iya, bisa tidak. Maka, sikap yang berhati-hati dan cerdas, anggap saja seolah-olah ini kesempatan terakhir. Maka, jangan diremehkan. Jangan disia-siakan kita isi dengan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita, dan itu banyak ibadah dengan ragamnya. Tentunya, kita dahulukan yang wajib, kemudian yang sunnah-sunnah, termasuk pada kesempatan kali ini kita. melaksanakan ibadah yang wajib dan juga yang sunnah di tempat ini di masjid ini dengan melaksanakan solat fardu, solat sunnah, zikir, tolabul ilmi, menuntut ilmu agama Islam ini wajib hukumnya. Apalagi yang kita kaji adalah Al Quranul Karim, kalamullah, firman Allah, Besok di akhirat Allah meminta pertanggungjawaban dari kita. Bagaimana respon kita terhadap Al-Qur'an? Makanya Nabi mengatakan "Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Qur'an itu bisa menjadi pembela engkau di sisi Allah. Bisa sebaliknya, menjadi bahan petaka di sisi Allah, bumerang di sisi Allah. Kapan Al-Quran menjadi petaka? Ketika Al-Quran ini dijadikan sebagai sesuatu yang ditinggalkan Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyebutkan Apa yang dikeluhkan oleh Nabi Muhammad SAW Terhadap kaumnya Qala Rabbi Inna qawmi ittaqadu Hadhal Qur'ana mahjurah Ya, <coughs> ya. wahai Rasul, Rabbii, inna kaumitt taqadu hada Al Qur'an mahjura. Berkata Rasul Sallallahu Alaihi wahai Rabbku, kaumku, kaumku ini telah menjadikan Al Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan, diterlantarkan. Kata Imam Ibnul qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di antara bentuk menelantarkan Al-Qur'an menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan ketika Al-Qur'an tidak dipelajari maknanya, tidak dipelajari kandungannya, tidak dipelajari tafsirnya. Hanya mencukupkan diri dengan membacanya. Sekalipun mungkin sesuai dengan ilmu tajwid ya. atau hanya Al-Quran setelah dibaca, mungkin dihafal saja, tidak dilanjutkan kepada jenjang berikutnya, yaitu memahami makna dan kandungannya. Insyaallah, apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini yaitu bersama-sama mengkaji tafsir Al-Quran. Ini bagian dari ikhtiar menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang kita perhatikan, bukan sesuatu yang kita abaikan, supaya kita tidak termasuk ke dalam umat Nabi SAW yang menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Yeah. Hadirin wal hadirat. yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji kembali tafsir surah Ali Imran. Pada pembahasan yang terakhir kalinya kita membahas ayat 93. Yang intinya sebagian dari orang-orang Yahudi menganggap bahwa Apa yang ada di dalam Al-Quran berupa adanya perubahan hukum Itu adalah hal yang tidak benar Mereka mengatakan Taurat tidak berubah Padahal sebenarnya ya, contoh dalam masalah hukum tentang makanan-makanan Dulunya seluruh makanan ini halal bagi Bani Israel Tetapi karena perbuatan durhaka mereka kepada Allah dan kepada rasul yang diutus kepada mereka karena mereka juga memakan harta riba maka ada sebagian dari makanan-makanan berupa binatang-binatang yang dulunya dihalalkan Allah haramkan sebagai hukuman untuk mereka ini artinya ada perubahan nasakh Nah, dalam Al-Quran ada sedikit ayat yang seperti itu, yang menasah ayat yang lainnya. Maka orang-orang Yahudi memustahilkan hal itu terjadi dan mengatakan bahwa itu adalah kekurangan dari kitab Quran yang dibawa oleh Muhammad. Maka ini adalah satu anggapan yang salah, bahkan satu kedustaan atas nama Allah. Yeah. Maka di ayat yang ke-94 kelanjutannya Allah Ta'ala berfirman A'udhu billahi Faman iftara anallahi al-kadib maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Mimba di dalika setelah itu Faulaika humud dalimun. Maka mereka itulah orang-orang yang dalim Ya Allah memberikan cap kepada mereka sebagai orang-orang yang dolim. Ya, jadi kedoliman itu banyak macamnya. Ya. Termasuk dolim ini adalah merubah-rubah ya, dari isi kitab suci. Ya. Mereka meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yuharifun al kalimah amma wadi'ih Memaling-malingkan kalam-kalam Allah bukan pada tempat yang semestinya ya, Termasuk mereka mengklaim bahwa ada sesuatu hukum di dalam kitab suci Ternyata tidak ada nah, itu Mereka telah mengadang-adakan apa yang tidak ada di dalam kitab suci Ini adalah termasuk juga bagian dari bentuk kedoliman Dilanjutkan ayat yang ke-95 Qul sadaqallah Katakanlah benarlah Allah ya. Yeah. Fattabi'u millata Ibrahim Hanifa Maka ikuti oleh kalian Agama Ibrahim yang Hanif Hanif kita biasa menerjemahkan lurus yeah. Maksudnya adalah Hanif atau Al-Hanifiyah Itu agama Yang menuju kepada ketauhidan Dan meninggalkan kesyirikan ya, Maka juga kemudian Dipertegas dengan Kelanjutan dari ayat tersebut Wa makana minal musyrikin Dan Ibrahim bukanlah Termasuk orang-orang Yang musyrik ya, Hanifiyah Itu artinya seorang hamba Allah yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ketauhidannya utuh murni tidak terkotori, tidak terkontaminasi dengan kesyirikan. Bahkan kesyirikan secara keseluruhan, ya, syirik besar bahkan juga syirik kecil. Nah, ini adalah teladan bagi kita, dan ayat tersebut juga perintah untuk kita untuk mengikuti agama Ibrahim, yang mana beliau itu seorang yang hanif. Ya. Kita harus berjuang dalam hidup ini untuk memurnikan tauhid, ya. tauhid rububiyah tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wasifat. Dan kalau kita mungkin merasa sudah terbebas dari syirik akbar, nah syirik kecil perhatikan apakah masih ada. Karena itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk menimpa umatnya. Ya. Termasuk perkara yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang aku takutkan yang sangat aku takutkan menimpa kalian. Ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum. as asghar Yaitu syirik kecil ya, di antaranya adalah riya. Ya. Itu ternyata dalam hukum Allah ria itu masuk kategori syirik gitu ya Ya, memamerkan ibadah dan kebaikan supaya dikagumi disanjung oleh manusia ternyata dalam hukum Allah itu bukan perkara yang sepele tapi perkara yang besar artinya pelanggaran besar termasuk ke dalam Al-Kabair Syirik kecil itu termasuk ke dalam Al-Kabair Termasuk ke dalam dosa-dosa besar ya, Bahkan syirik kecil ini kalau seorang hamba terus-menerus melakukannya Bisa saja menjadi dariah, menjadi penghantar kepada syirik besar karena sudah tidak ada lagi dalam hatinya harapan kebaikan kepada Allah atas ibadahnya, semuanya full penuh mengharap kebaikan kepada makhluk dengan pujiannya, sanjungannya. Nah ini yang harus kita waspadai, termasuk juga sumah, ya pengen didengar oleh orang lain ketika kita beribadah supaya disanjung mungkin bacaan Quran kita mungkin azan kita dan sebagainya yang bisa didengar harapannya supaya dipuji disanjung oleh manusia nah, dan ini kadang, -kadang kalau tidak diingat-ingatkan berulang-ulang kerap kali muncul dalam hati seseorang ya yeah. bisa ria itu karena mengharap pujian orang lain bisa juga ria itu karena takut celaan orang lain. Ya, yeah. nanti kalau saya nggak pernah ke masjid, tonggo ya opo diomongi tonggo kok gak tahu nang masjid lah berarti kan karena makhluk dia ibadahnya itu ya yeah. Lek like, like saya enggak baca Quran, enggak pernah baca Quran di rumah. Oh, Sawangane jari bojo, jari ini melok sunnah. Kok enggak tahu mau Quran omah? Ya, ya, lalu dengan dorongan itulah dia baca Quran. Nah, ini kan bukan karena Allah, masih karena makhluk, baik karena mengharap pujiannya maupun karena khawatir celaannya. Nah, ini perlu direnungkan, dievaluasi diri, di muhasabah diri. Ya, karena namanya ikhlas itu bukan hal yang mudah. Sebab di antara definisi ikhlas itu tidak ada sedikit pun bagian dalam ibadahnya untuk dirinya, tapi semata-mata lillahi subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu ta'ala Iya. Yeah. Dan setan pasti berusaha keras untuk selalu membidik keikhlasan ini supaya rusak. Karena sebanyak apapun amal kebaikan, seagung apapun amal kebaikan, sekalipun sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalamnya tidak ada ikhlas, maka di akhirat menjadi haba ammansuro, bagaikan debu yang diterbangkan, hilang. Dan itu kemenangan bagi setan. Jadi kita harus terus mengasah supaya tajam nilai keikhlasan ini di dalam hati. Ya. Yeah. Dan bagaimana kita setiap apa yang kita lakukan selain maksiat itu nanti supaya beroleh pahala kita harus selalu pasang niat karena Allah makanya di Al-Quran disebutkan Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. katakanlah Sesungguhnya sholatku, penyembelihan, hewan sembelihan yang dilakukan itu untuk ila Allah. Hidupku, ah namanya hidup itu kan luas. Ta. Setiap tarikan nafas kita, setiap gerakan anggota badan kita, setiap langkah kaki kita, itu bagian dari hidup. Yeah. wa mati dan matiku lillahi rabbil alamin la syarikalah karena Allah karena mengabdi kepada Allah tidak ada sekutu baginya coba kita telusuri prinsip ini ya. karena ini perlu untuk disegarkan kembali sebab mungkin lalai lagi kita atau lupa lagi sehingga sayang nanti bila tidak adanya niat lillahi taala ini kita tidak beroleh pahala. Itu. Ya. Dari amalan yang pertama amalan wajib. Amalan wajib kita tahu ya. Laksanakanlah karena Allah dapat pahala. Yang kedua dari amalan yang haram. Loh, kok bisa? Iya, dengan kita meninggalkannya niatkan karena Allah. Tuh. Kalau tidak karena Allah meninggalkan yang haram itu tidak dapat pahala. Ya. Yeah. Saya ini sudah tidak main judi lagi, Pak. Kalau dulu oh, kesukaan saya judi taruhan itu. Loh, kenapa? karena takut miskin ya Pak katanya kalau <tuh> judi itu ya uang habis terus Oh gitu nah ini tidak dapat pahala seperti ini yang dapat pahala itu kalau imtisalan lillah dalam rangka melaksanakan yaitu perintah Allah untuk kita meninggalkannya karena Allah Allah memerintahkan kita meninggalkannya atau dengan Kalimat singkatnya, Allah melarangnya, maka kita taati dengan meninggalkannya karena Allah. Nah, ini yang dapat pahala seperti ini: Begitu. pendapat yang kuat, hukum rokok haram. Nah, dulu ada yang hobi apa kecanduan rokok, lalu meninggalkannya. Ketika ditanya, "Kenapa kamu meninggalkan merokok?" Iya, saya sudah diperiksa oleh dokter spesialis paru-paru. Ini paru-paru saya mulai rusak ini gara-gara ngerokok. Makanya kalau diterus-teruskan paru-parunya bisa bosok, kata Pak dokter. Makanya sejak detik ini selama tinggal selamanya untuk rokok. Yang seperti ini tidak dapat pahala, sayang kan, sayang. Jadi harus dipasang niat. Itulah yang dimaksud kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil alamin la syarikalah. Yang ketiga dapat pahala karena mengamalkan yang sunnah itu kalau karena Allah kalau tidak nggak dapat pahala. Jangan dilupakan ini niat-niat ini penting kan penentu nilai di sisi Allah itu juga niat. Bahkan menurut penjelasan para ulama harus ada niat mengharap ganjaran kepada Allah untuk kehidupan akhirat. Jadi dengan sholat tahiyatul masjid, sholat sholat rawatib sunnah ya niatkan itu mengharap pahala kepada Allah untuk kehidupan akhirat gitu loh ini pelajaran sederhana cuma kalau nggak diingatkan lagi lalai kita sing penting pokok ini sudah rutinitas gitu saja tapi kosong dari dihadirkannya niat seperti itu yang keempat dari meninggalkan yang makruh ini dapat pahala kalau niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala ini tentu pembahasannya dalam bab fikih ya, ya tidak banyaklah perkara-perkara yang makruh itu nah yang kelima dapat pahala dari perkara yang mubah ini yang menarik kalau dari yang wajib dengan melaksanakannya dari yang haram dengan meninggalkannya dari yang sunnah karena mengerjakannya dari yang makruh karena meninggalkannya jelas tapi dari yang mubah apakah bisa dapat pahala bisa bagaimana kembali kepada niat niatkan sebagai sebab untuk menunjang kita beribadah maka melakukan yang mubah ini bisa dapat pahala contoh minum sekedar minumnya ini hukumnya mubah tapi kalau sebelum minum baca basmalah nah baca basmalah sebelum minum ini kita dapat pahala karena ini adalah wajib baca bismillah tapi kalau aktivitas minumnya saja itu hukum asalnya apa mubah tapi bisa juga dapat pahala kalau ada niat dalam hati saya minum ini supaya badan saya sehat kalau saya sehat saya semakin semangat beribadah saya kuat melanjutkan ibadah nah yang seperti itu dapat pahala jadi tinggal sedikit dipoles saja yang mubah pun jadi dapat apa pahala Nah, di sini pentingnya itu tadi niat inna, so, kul inna wa 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 rabbil alamin la syarikal. Kadang ini niat ini di, di, lupa, mungkin setan menjadikan kita lupa. Sebagaimana Nabi Musa ketika mencari Khidir bersama pembantunya dalam surah Al-Kahfi, wama an adkuroh. Tidaklah yang membuat saya lupa melainkan setan untuk mengingatnya. Mungkin kita lupa itu bukan semata-mata karakter manusia kita Setan ikut nimbrung untuk menjadikan kita apa? Lupa Makanya kan ada orang kalau kena jin itu diantara ciri-cirinya apa? Lupanya itu kebangetan, gak wajar, lupanya itu Lupanya luar biasa Cari kacamata, padahal kacamatanya dibeginikan Nanti kacamata ini Oh marah-marah, siapa sing dek minda, no kacamata di sini tinggal telak. Bisa jadi ini memang bagian dari usaha setan membuat kita lupa. Nah diantaranya apa? Lupa memasang niat karena Allah, akhirnya tidak dapat pahala. Sampean papasan sama temen ditanya sama teman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Eh, katanya Nandi mau kemana? Mau ke rumah orang tua. Opo, yos berkunjung. Nah, lupa bapak dia mendatangi orang tuanya ini silaturahim. Coba niatkan karena Allah, ini pahalanya besar sekali. Tapi kadang dilupakan tadi, hanya sekedar karena biasalah kita kan kangen berkunjung gitu loh. Ini, ini, khawatirnya tidak berapat pahala kalau seperti itu karena tidak ada niatan lillahi taala melaksanakan perintah Allah taala. Isu-isu sampean budal naik mobil, papasan karo koncone. Waalaikumsalam. Kata Nandi, kerja. Nandi, nang ngoro. Sing kerja nangoro, ngoro cek tangi. Ya soalnya tak celuk tau kayak gini <tuh> lah ini kadang-kadang lupa niatnya sekedar rutinitas sehari-hari sekedar rutinitas belaka cari duit nah lupa harusnya niatkan loh karena Allah karena apa Allah perintahkan kita untuk memberi nafkah dan tidak bisa kita memberi nafkah kecuali dengan sebab be bekerja dengan cara yang halal bekerja pekerjaan yang halal untuk menafkahi diri sendiri keluarga itu setara dengan jihad fi sabilillah pahalanya besar sekali tapi jadi kecil pahalanya mungkin nggak dapat pahala karena tidak pasang niat lillahi ta'ala oh, ya. lali meneh kerja soro berangkat pagi pulang sore kadang ngelembur sampai bengi peras keringat banting tulang kepala di bawah kaki di atas boh kerjaan opo ini. ternyata lupa nggak pasang niat lillahi ta'ala ya cuma dapat gaji saja di dunia nggak dapat gaji di akhirat dari Allah padahal gaji di akhirat dari Allah jauh lebih hebat lagi dari gaji apapun di dunia ini ini kayak eman gitu loh, eman. Artinya. Para istri di rumah kadang lupa niatnya karena Allah, lupa melayani suami, melayani anak-anak, mengurus rumah tangga, membersihkan rumah, mencuci baju, jemur baju, nyetrika baju, lupa niatnya karena Allah. Hanya sekedar sekilas loh ini saya harus memberikan sesuatu yang terbaik buat keluarga saya saja. Nah, ini lupa niatnya karena Allah itulah. Padahal ini adalah perintah Allah memberikan manfaat kepada suami berkhidmat kepada suami berkhidmat kepada anak-anak ini. Nah pasang niat karena Allah jadi pahala besar. Yeah. Termasuk jenengan berangkat ke sini ke Masjid Imam Syafi'i yeah, Tentunya di sini ini banyak ibadah yang dilakukan, salat, yang fardu, yang sunnah, dikir, doa, tolabul ilmi. Loh, eman loh kalau gak diniatkan karena Allah. Tapi kalau diniatkan karena Allah, masya Allah, insya Allah, luar biasa besarnya pahala. Yeah. Ibadah itu jalan menuju surga. Makanya kalau ibadah itu coba jenengan resapi hayati sehingga semangat, gak males. Kaki e gak abot. Kalau niatnya itu mencari surga, sikil abot mergo asam urat pun terasa enteng. Iya kan? Jauh pun terasa dekat karena semangat. Oten. Oh karena ibadah itu adalah subulul jannah, jalan-jalan menuju surga. Lah sampai pengen masuk surga dengan jalan apa lagi kalau dengan jalan kalau bukan dengan jalan ibadah. Nah cuma kalau kita menjalani ibadah ini nggak ingat sorganya, yo kadang loyu, lemes, males, berat. Betul bangga. Yeah. Makanya ini yang harus dihadirkan di benak kita. Niatkan karena Allah mengharap pahala sorga dari Allah. Itulah yang menjadi motivasi kuat. dan muncul kegembiraan ketika menjalaninya itulah yang membuat istiqomah kenapa sih orang tidak istiqomah karena sudah nggak senang itu aja jawabannya kalau senang tidak mungkin dia meninggalkan tuh ya yeah. kecuali kalau karena udur syari ya lain lagi iya yeah. nah kita beribadah kenapa tidak senang padahal sedang meniti jalan menuju sorga The sorga itu satu negeri yang di dalamnya penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan luar biasa yang mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, nggak bisa dibayang-bayangkan dalam pikiran kita dan kekal abadi di dalamnya. Kenapa enggak gembira kalau menjalani ibadah? Coba dipikir itu, ya, ya. Contoh, kalau suatu ketika jenengan bersama istri dan anak-anak mau rekreasi, bawa mobil pribadi, jauh-jauh hari sudah direncanakan dan dipersiapkan segala sesuatunya. Dan sudah ditentukan target objek wisatanya yang mana Mungkin sudah lihat di Youtube dan sebagainya Kira-kira gimana? Semakin mendekati hari hanya untuk berangkat Oh uh, pada senang semua Anak-anak sudah mulai senang Tanya sama bapaknya Bi kapan? Bi berangkat? Bi Nah begitu hari hanya Oh uh, pagi-pagi sudah pada mandi seneng. Belum berangkat Baru mau berangkat Lalu naik kendaraannya mulai berjalan Oh sudah gembira Tambah dekat dengan lokasi semakin gembira Itu contoh sederhana lah jenengan beribadah itu Sedang menuju sorga Meniti jalan menuju sorga Kenapa enggak gembira? Kenapa enggak senang? Karena Targetnya ibadah itu adalah diantaranya untuk masuk ke dalam sorga menjadi sebab masuk ke dalam sorga. Tapi kenyataannya ya begitulah karena hawa nafsu kemalasan dan setan sehingga jalan-jalan menuju sorga ini sepi, sepi tapi jalan hiburan bersenang-senang apa demikian juga jalan ke neraka semarak ramai demikian kata Nabi SAW sorga diliputi sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu hufatil jannah bil makari. tapi neraka wa hufatil nar bis syahawat neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu dan selera pribadi manusia nah itu nah ini coba kita renungkan hal seperti itu kembali ke pembahasan di ayat Quran tadi fattabi'u millata ibrahima hanifah jadi hanif al-hanifiyah ini seseorang yang berjuang di atas ilmu, membersihkan hatinya dari kesyirikan baik syirik besar maupun syirik kecil ya, dan ini adalah perjuangan yang luar biasa di dalam jiwa ya. kita meneladani agamanya Ibrahim, meneladani Nabi Ibrahim baik, kita lanjutkan ayat 96 Inna awal baiti wudi alin nasi lalladhi bi bakkata mubaraka wa alamin Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia Dalam tafsirnya maksudnya rumah ibadah Bukan rumah secara umum Rumah untuk beribadah Tempat ibadah Ya yang pertama-tama kali dibangun untuk manusia adalah apa yang ada di Mekah, yaitu yeah. Baitullah, Ka'bah yang ada di di Mekah, yang ada di dalam Masjidil Haram itu, hmm. yang diberkahi dan sebagai petunjuk bagi seluruh alam Bakah ini sama dengan makkah kalau dari sisi bahasa ini ada beberapa arti dari bakah atau makkah ada yang maknanya bakah itu Allah menundukkan orang yang sombong makanya contohnya Abroha ya sombong mau menghancurkan Ka'bah dengan bala tentaranya dan juga di depan bala tentaranya ada seekor gajah untuk menggempur menghancurkan Ka'bah congkak sombong dan menganggap wah pasukan kami besar ditambah di depan kami ada gajah binatang darat yang sangat besar, ya. tentunya kami bisa melumat meluluh lantakkan Ka'bah itu. Ya. Ternyata bah belumlah sampai ke Ka'bah, ya. gajahnya itu berhenti menderum, tidak bisa berangkat. Kalau diarahkan ke Ka'bah tidak mau berangkat menderum, tapi kalau diarahkan kembali ke negeri Abraha, yaitu di Yaman, berdiri dan mau berangkat pulang. Nah, itu aneh. Tatkala dalam keadaan seperti itulah maka Allah mengirim burung yang berbondong-bondong yang disebut burung ababil. Jadi untuk menghancurkan pasukan Abraha yang kelihatannya kuat besar, Allah cuma mengirim binatang kecil yaitu burung gitu. yeah. Dan juga apa? Burung itu menggunakan senjata berupa apa? Sesuatu yang kecil Yaitu kerikil-kerikil sebesar, sebesar kacang tanah atau kacang adas Tapi diambil dari neraka Kecil Bukan batu-batu besar bukan Hingga dilemparkanlah ke pasukan Abraha, waduh, lumat meleleh semua. Sampai ada prajurit yang selamat yang berhasil membawa tubuh Abraha yang sudah terkena lemparan batu itu, dan sepanjang jalan daging tulangnya merotoli. Hingga sampai ke istana Abraha, hanya sekepalan tangan dari tubuh Abraha yang bisa dibawa karena sepanjang jalan merotoli nah, ini Allah hinakan maka disebut bakah makkah itu begitu makanya ya ini pelajaran bagi kita kalau melaksanakan ibadah haji umroh masuk areal masjidil haram apalagi sudah di sekeliling kabah uh, jangan sampai ada kesombongan ya jangan sampai ada kesombongan ada keangkuhan oh, karena mungkin merasa ini, merasa itu merasa paling pintar lah, merasa paling kaya lah merasa, jangan khawatirnya kena teguran dari Allah karena bakkah itu artinya begitu makkah itu artinya ada tuh cerita-cerita begitu iya lah iya semuanya betul-betul harus berendah diri bahkan menghinakan diri di hadapan Allah, la haula wa la quwwata illa billah tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Ada orang sombong wah sih ya Allah kasih teguran di situ. Mungkin tersesat tidak bisa kembali ke maktabnya, muter-muter terus. Sudah lelah sudah lelah akhirnya barulah kemudian Allah beri petunjuk dia untuk bisa kembali ke maktabnya ya mungkin itu karena sombong tadi. Kemudian arti dari bakah atau makkah ini adalah berdesak-desaan. Maksudnya di Masjidil Haram di sekitar Ka'bah ini keadaannya tidak seperti di masjid-masjid yang lain. Di mana di situ kaum muslimin bercampur baur baik laki-laki maupun wanita. Dan tidak dianggap itu perbuatan haram ya ketika sholat ketika terutama tawaf itu kan bercampur baur laki perempuan nah, mungkin kita bisa menyebutnya ikhtilat nah, itu diperkecualian diperkecualikan di dalam masjidil haram terutama di sekitar ka'bah adanya ikhtilat seperti itu makanya disebutlah Makkah itu berdesak-desaan tadi berdesak-desaan ya yeah. dan memang dalam sejarahnya ini Ka'bah ini lebih dulu dibangun daripada Baitul Maqdis yang juga termasuk kiblat kaum muslimin ya. Kaum muslimin itu punya dua kiblat gitu ya kan, kiblatain ya. Yaitu pertama kalinya Baitul Maqdis kemudian dipindahkan ke Ka'bah yang ada di Mekkah itu. Tetapi di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang masjid atau rumah yang dijadikan sebagai ibadah yang pertama kali dibangun adalah apa? Maka Nabi menjawab Baitullah Ka'bah Baru kemudian Baitul Maqdis dan yang mendikikan bangunannya adalah Nabi Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail putranya gitu. dan ditanya berapa jarak dari membangun Baitullah Ka'bah lalu kemudian membangun Baitul Maqdis jaraknya 40 tahun jadi dibangun dulu Ka'bah baru setelah 40 tahun setelah itu dibangunlah Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Makanya di sini sebut inna awwala baiti wudi alinnas laladi Ini nas dari Allah subhanahu wa taala Allah menjelaskan sejarah. Oh yang mula-mula dibangun itu ya rumah ibadah adalah baitullah Ka'bah. Iya. Fihi ayatun bayinatun Padanya ada tanda-tanda yang sangat jelas Maqamu Ibrahim Nah ini tanda yang jelas itu adanya Maqam Ibrahim Sebagian masyarakat kita ini keliru paham Maqam itu diartikan makam Makam Nabi Ibrahim Kuburan Nabi Ibrahim Bukan Kuburan itu bahasa Arabnya bukan makom, tapi apa makbaroh? Ya, makbaroh. Kalau makom itu bukan makam, makom itu tempat berdiri. Nah, yang dimaksud dengan makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Dalam proses pembangunan Ka'bah, ketika dindingnya meninggi, kan tidak terjangkau dengan tangan. Butuh apa? Kalau bahasa Jawanya, andang, pancian kaki. Kalau tukang-tukang kuli bangunan menyebutnya apa? Andang. Kalau sing modern apa jenengnya, Pak? Non? Lah itu, itu makom itu, skapol scaffolding itu sampean ganti aja. Folding, rado ya ojo rodo angel nggak itu maksudnya itu ya. nah untuk yang pernah umroh pernah haji ke tentunya tawab di sekeliling Ka'bah setelah selesai tawab kan sunnah sholat dua rakaat menghadap ya ke Makom Ibrahim dan juga ke arah Ka'bah atau mungkin lihat di YouTube lah posisinya Maqam Ibrahim kan berjauhan dari Ka'bah. Pertanyaannya, lo kok gak masuk akal ya? makam Ibrahim katanya andang. Pancian buat menjangkau untuk meninggikan dinding Ka'bah. Oh jaraknya jauh kok. Sebentar dulu ada ceritanya. Ya, disebutkan oleh ahli sejarah, bahwa makom Ibrahim itu pada awalnya menempel dengan dinding Ka'bah pada awalnya. Nah makanya cocok jadi itu tadi apa? Andang, skapol, skapolding aja. Hanya saja pada masa khilafah Umar bin Khattab berdasarkan istihad beliau makom Ibrahim ini digeser posisinya menjauhi dinding Ka'bah. Ya seperti yang sekarang ini kita saksikan gitu Alasannya apa ya? Karena ketika kaum muslimin tawaf ini menjadi kurang leluasa karena ada makom Ibrahim ini. Gitu. Demikian juga ketika melaksanakan sholat sunnah dua rakaat setelah tawaf. Makanya oleh Amirul Mukminin Umar Khattab digeserlah posisinya Agak menjauhi dari posisi Ka'bah sampai sekarang ini. Nah, itu. itu ceritanya. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa makam Ibrahim itu adalah tanda yang jelas. Artinya apa? Ka'bah itu dibangun didirikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Buktinya ada, yaitu apa? Adanya makom Ibrahim. Itu ya semacam prasastinya lah gitu. Itu kan bisa dinapaktilasi sebagai bukti bahwa Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ada buktinya yaitu bekas telapak kakinya Ibrahim di sebuah batu yang disebut dengan makom Ibrahim itu. Nah ini ini bantahan untuk orang-orang ahlul kitab terutama Yahudi bahwa mereka tidak mengakui kiblatnya kaum muslimin yaitu Ka'bah itu dulunya didirikan oleh bapak mereka yaitu Ibrahim. Mereka menganggap Baitul Maqdis itu yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Kalau Ka'bah itu bukan Ya mungkin itu nenek moyangnya orang-orang Arab lah gitu Ini keyakinannya orang Yahudi Nah maka di ayat ini dijelaskan sekaligus dibantah Justru lebih duluan didirikannya Ka'bah daripada Baitul Maqdis Dan yang mendirikannya adalah Nabi Ibrahim Buktinya apa? Buktinya ada makom Ibrahim nah. Ya. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasukinya maka dia aman. Ya. Yeah. Jadi Makkah ini negeri yang aman, kota yang aman, terutama kalau sudah masuk ke areal Masjidil Haram. Sampai disebutkan tentang amannya Makkah, ya. Yeah dalam syair-syair orang Arab penduduk Makkah sedang aman padahal penduduk di sekitar Makkah di luarnya itu sedang terjadi rampok merampok perang tapi di dalam Makkah ini aman dan juga lebih khusus di dalam tafsir Ibnu disebutkan tentang sejarah bagaimana masyarakat jahiliyah dalam mengagungkan Masjidil Haram yaitu areal yang dekat dengan Ka'bah ketika ada seseorang yang telah dibunuh bapaknya oleh orang lain maka si pembunuh ini terus dikuntit oleh anak dari yang dibunuh ini dan mau dibalas untuk dikisos dibunuh lagi tapi begitu masuk ke Masjidil Haram dekat dengan Ka'bah itu dibiarkan dulu tidak mau dibalas dibiarkan dulu hanya hanya dikuntit saja diperhatikan begitu sudah keluar dari masjidil haram baru diserang sebagai balasan untuk bapaknya ini memang dalam sejarah pun seperti itu dan tentu dengan kuasa Allah Allah jadikan keadaan di dalam masjidil haram dekat dengan Ka'bah ini adalah tempat yang aman Kalaupun mungkin ada sabotase, sabotase kebanyakannya dan yang kita tahu akan selesai, tidak berlarut-larut. Ya, itu. Ya, dengan secara dohirnya pihak pemerintahan Saudi mengerahkan security yang sangat lengkap dan ketat untuk menjaga keamanan di dalam Masjidil Haram. Tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya. Ya, yang menjadikan tempat tersebut sebagai tempat yang aman. Ya. Dan Makkah ini kan sampai hari kiamat menjadi tempat yang aman dari dajjal. Artinya dajjal tidak masuk, tidak bisa masuk ke Makkah karena dijaga oleh para malaikat. Ya. Walillahi ala nasi baiti man sabila. Dan karena Allah lah kewajiban atas manusia melaksanakan haji ke Baitullah. Bagi siapa yang mampu perjalanan menuju ke Baitullah. Dalam tafsir dijelaskan kemampuan itu adalah ya tentunya setelah kemampuan fisik kemampuan perbekalan dan kendaraan. Jadi ada kendaraan yang bisa menghantarkan ke Makkah untuk ibadah haji dan harta yang cukup. Harta itu dibagi dua. Pertama ditinggalkan untuk keluarga yang ditinggal selama melaksanakan ibadah haji. Yang kedua harta sebagai bekal untuk orang yang melaksanakan ibadah haji. Ini yang dimaksud dengan manistatoa istitoah istilahnya ya, manistatoa ilaihi sabila. Wa man kafara yang kufur mengkufuri syariat ibadah haji fa ghaniyun 'anil 'alamin maka sesungguhnya Allah maha kaya dari sekalian alam artinya Allah enggak butuh kepada makhluknya Kalau ada orang misalnya tidak mau melaksanakan ibadah haji yaitu risiko ditanggung sendiri tidak merugikan Allah Siapa yang mengunjungi Baitullah menjadi tamu Allah melaksanakan ibadah haji tidak juga menguntungkan Allah. Tidak juga menambah kemuliaan Allah karena Allah tetap Maha Mulia. Ya. Makanya dinyatakan ummakafara fa innallaha anil alamin. manusia yang butuh dengan ibadah haji itu ibadah yang sangat agung. Haji Mabrur tidak ada balasan lagi, kecuali surga. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan hajinya Mabrur, maka dia kembali ke negerinya seperti bayi yang terlahir dari ibunya, tidak punya dosa. Ibadah haji dan umroh ini juga menjadi sebab Allah memberikan kekayaan dari sisi duniawi. Tapi niatnya jangan sampai ini yang pertama ya Aku newes sugi supaya tambah sugi tak naik haji Aku newes sugi supaya tambah sugi tak umroh Nah bukan itu tujuan pertama dan utamanya Tapi itu keutamaan selebihnya saja Karena disebutkan di dalam hadis seperti itu Iya yeah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu kajian tafsir kita pada kesempatan kali ini. Beberapa ayat pada surah Ali Imran. Semoga bermanfaat, menambah ilmu, menambah iman, keyakinan terhadap kebenaran Islam. Ya. Dan semoga kita senantiasa Allah jadikan sebagai mustaqimun mustaqimat hamba Allah yang istiqomah di atas Islam, di atas tauhid, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin enggak ada pertanyaan ya. Nah. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته